selamat sore dari stasiun Kutoarjo. Untuk trip kali ini saya akan naik kereta dari Kutoarjo menuju Bandung, namun tripnya ribet ya. Kita akan lewat Purwokerto dan estafet 2 kereta. Nah, penasaran seberapa keretanya? Kita tutup trip kami hari ini. Nah, trip ribet, kereta api Kutoarjo menuju Bandung via Purwokerto. Suasana ruang tunggu stasiun Kutoarjo, teman-teman. Tapi Kertanegara sudah disiapkan di jalur 2 ya. Untuk kali ini saya akan berada di Premium 1. Kalau misalnya cepat di depan ya. Nah, kita lewat sini saja ya. Nah, ini suasana interior dari sarana premium kereta api Kertanegara. Ini sisa ya, ternyata posisinya mundur. Selamat diberangkatkan dari jalur 2. Kereta api Kertanegara tujuan stasiun Purwokerto akan segera diberangkatkan. Ya, 4 motor diberikan. Negara ini relasinya adalah menghubungkan Purwokerto dan Malang ya, pulang pergi. Sarananya menggunakan sarana kereta api buatan tahun 2016-2017 atau sarana Unix, teman-teman. Membawa 2 kereta yaitu kelas premium dan kereta eksekutif. Nah, kebetulan untuk relasi ke Purwokerto ini kereta premium posisinya berada di depan ya. Jadi ekonomi premium 1 tepat berada di belakang lokomotif. Nah, untuk kelasnya sendiri, kereta Kertanegara ini termasuk kelas menengah ya. Jadi kecepatan misalnya 100 km per jam. Dan ini di Batak setelah Kutoarjo, setelah Mutuk hingga Kebumen adalah 97-98 km per jam. Cukup unik karena dengan kecepatan seperti ini tidak terlalu terasa cepat ya. Walaupun ini merupakan sarana image yang biasa terkenal dengan perdamannya yang kurang baik atau meledak lah. Untuk ruang kaki pada area hadapan-hadapan ini cukup luas ya teman-teman. Namun untuk area yang tidak berhadapan-hadapan bisa dibilang cukup sempit ya. Lalu di tengah ini ada armrest ya. Armrest bisa dilipat seperti di seat row 2 mobil biasa. Kemudian seat ini juga bisa ada di cleaning tentunya di sini ya teman-teman. Berbeda dengan kelas eksekutif. Dan seperti biasa ada meja kecil ya, dan ini ada 2 stop kontak di sini. Kemudian ada gantungan ini untuk jaket ya, dan barang-barang kecil. Lalu di sini ada tirai, teman-teman. Dan yang sangat disayangkan di sebagian atas, di bawah bagasi, itu tidak ada lampu bacaan. Dan untuk rak bagasi itu berada di sebelah atas. Kalau untuk tarif sendiri, relasi full kereta Kertanegara ini berkisar 300 sampai 400 ribuan untuk kelas eksekutif dan sekitar 200 ribuan untuk kereta kelas ini, ekonomi premium. Nah, untuk saya, karena saya menggunakan tarif khusus ya, jadi saya menggunakan kereta Kertanegara sebagai estafet pertama dari Kutoarjo menuju Purwokerto. Saya menggunakan tarif khusus, tarifnya adalah sebesar Rp40.000 untuk kelas ekonomi premium. Dan untuk kelas eksekutif, tarif khususnya dari Kutoarjo menuju Purwokerto adalah sebesar Rp65.000. Sesaat lagi kereta api Kertanegara akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, kami persilakan untuk mempersiapkan diri.
Men. Disambut lagu di tepinya Sungai Serayu, khas wilayah Banyumasan ya. Ya, patung tadi diberikan. Mas satu. Stasiun Kroya, banyak penumpang yang turun di stasiun kereta ini. Nah, untuk stasiun Kroya ini unik ya, karena merupakan percabangan untuk trek lurus ke arah barat itu menuju stasiun Banjar hingga Bandung ya, dan ada percabangan menuju Cilacap. Sedangkan untuk kereta Kertanegara ini tujuan Purwokerto, nanti akan belok ke arah kanan ya, tetap di jalur double track menuju arah stasiun Purwokerto, percabangan hingga stasiun Cirebon dan seterusnya. Selamat tinggal stasiun Kroya. Terpin ya. Di belakang ada sunset.
stasiun Purwokerto. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Masuk di jalur 4 stasiun Purwokerto, bertemu dengan kereta api Ranggajati. Ya, tiba pukul 17.17 tepat waktu di stasiun Purwokerto. Selamat datang di Purwokerto. Nah, saat tadi naik kereta Kertanegara menuju stasiun Purwokerto, dari stasiun Purwokerto ini kita akan melanjutkan perjalanan nanti dengan kereta api Baturaden, teman-teman. Berangkatnya di awal malam ya, sekitar 19.40. Jadi kita punya banyak waktu untuk isoma hingga menunggu nanti setelah isa. Kereta api Baturaden ini mengawali perjalanan dari stasiun Purwokerto hingga tiba di tujuan akhir stasiun Bandung ya teman-teman. Jadi kita akan naik secara full trip ya. Nah, kereta ini cukup langka ya, hanya berjalan di periode-periode tertentu saja. Nah, kereta api Baturaden membawa dua kelas ya, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Nah, kita langsung masuk saja dan akan lihat keretanya teman-teman. Kereta api Baturaden telah dipersiapkan di jalur 1 stasiun Purwokerto, teman-teman. Nah, sebagai informasi, kereta Baturaden ini berbeda dari kereta Baturaden yang versi pertama dulu. Jadi untuk versi yang sekarang itu rutenya berbeda, akan melintas di jalur selatan ya. Jadi melalui Troya, Banjar, Tasikmalaya hingga Bandung. Nah, ternyata untuk penomoran ya sudah dibalik teman-teman. Jadi untuk nomor 1 ini berada di belakang dari stasiun Purwokerto ya. Karena memang nanti di arah saya ini akan balik arah menuju barat ya. Ruang kaki cukup lah ya. Kemudian ada meja kecil dan dua stop kontak, lalu tray, dan sebelah atas adalah rak bagasi untuk barang-barang kita. Ya, tepat 19.40 kereta api Baturaden Express diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju selatan melintasi Kroya. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 256 km dalam waktu tempuh 6 jam 34 menit yang diperkirakan masuk stasiun Bandung pada pukul 02 lebih 14 menit dengan pemberhentian di stasiun Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendai, Leles, Kiara Condong, dan Bandung. Sampai juga ya,
tiba di stasiun Kroya 20.04. Dari stasiun Kroya. Di sini kereta Batu Raden Estes akan dibalik arah ya, ke arah barat menuju trek yang arah Banjar, Tasik hingga Bandung. Ini lokomotifnya akan dilangsir ke yang tadi yang bagian belakang kereta menjadi bagian depan. Stasiun Maos. Banjar, kereta api Batu Raden Estes bersilang dengan kereta api Turangga ya, dari Bandung ke Surabaya Gubeng. Ini diberangkatkan kembali dari jalur 1. Banjar ini ternyata kereta api Batu Raden Express mengisi air ya,
sesuai dengan spesifikasi kereta. Itu kan berhentinya cukup lama tuh. Dan tentunya ada pergantian kondektur. Kembali saat ini kereta api Batu Raden Express tiba di stasiun Bojong. Tunggu bersilang dengan kereta api Lodo. Kereta api Batu Raden Express akan tiba dan berhenti di stasiun Ciamis. Tapi Batu Raden berhenti di stasiun Jawi ya. Tunggu bersilang dengan lalu ada tambahan. Ya dapat terlihat di ujung sana lampunya sudah terang.
nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Akan tiba dan berhenti di stasiun Cipendeu. Batura dan Express hanya tiba di stasiun Kara Condong dan yang terakhir sebelum tujuan akhir stasiun Bandung. Ini masuk di jalur 7 seperti biasa untuk KJJ di stasiun ini di jalur 7 ya. For your safety, stay in your seat and put the train.
using train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Ya, akhirnya kereta api Bogor Express masuk di stasiun Bandung pukul 2.30 ya. Ini lambat sekitar 11 sampai 12 menit, teman-teman. Untuk pintu barat stasiun Bandung dari sebelah kanan mengarah kedatangan kereta api. Kami informasikan bagi para pelanggan yang berada di eksekutif 1 dan eksekutif 2, di mana untuk bergeser ke arah kereta makam untuk mempermudah akses turunan dari stasiun akhir Bandung. Pintu keluar stasiun Bandung dari sebelah kanan mengarah kedatangan kereta api. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda, jangan sampai yang tertinggal atau tertukar. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Ya, kita sudah tiba di stasiun Bandung. Mungkin juga trip saya akan berakhir, teman-teman. Dan apa yang sajikan mengenai trip ribet kali ini semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Dan kita langsung menuju jembatan untuk menuju pintu keluar stasiun Bandung Utara. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan saya telah tiba di stasiun Bandung dan selamat, alhamdulillah. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.